Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lebung Berani Channel, tentang seputaran ikan. Kali ini atau di video kali ini saya akan mengambil benih ya, untuk kolam saya yang satunya akan saya isi benih ikan gurame ya, 50 biji. Saya rencananya akan mengambil benih di Balai Benih Perikanan Air Tawar di Sungai Gelam ya. Ikuti terus ya video saya. Oke. Ya guys, saya sudah sampai di balai guys. Ini namanya Balai Perikanan Budidaya Air Tawar guys ya. Lokasinya di Sungai Gelam. Nah, ini kolamnya banyak sekali guys. Rekomendasi sekali untuk membeli bibit guys. Inilah Balai Perikanan Budidaya Air Tawar yang bertepatan lokasi di Sungai Gelam, tepatnya Provinsi Jambi. Dan itu kolam-kolam yang ada di balai ya. Jumlah keseluruhan kolam belum sempat dihitung, tapi semua kolam berukuran besar-besar dan diisi indukan-indukan ikan. Dan ini kolam pembesaran ikan nila hitam ya guys. Nila tuh semuanya berukuran seragam dan warnanya sama semua. Itu keseluruhan luas kolam. Ini ada pakannya ya. Ini putih ya. Ini kolam indukan ikan patin guys, semuanya ukurannya besar-besar guys, sekisaran 10 kilo guys. Sangat luas sekali kolamnya guys yang ada di balai ini. Ini penampakan indukan ikan patin guys ya, semuanya ukuran besar-besar, kisaran hampir 10 kilo guys. Sangat besar sekali untuk calon indukannya. Ini akuarium yang ada di dalam balai, semuanya berisi ikan-ikan hias ya. Ini ikan kerandang kami bilangnya guys, ikan kerandang. Lalu ini ikan arwana guys, bibitnya 200.000 guys satunya. Ini ikan, kalau orang daerah kami bilang ikan lang guys. Ini kolam bibit ikan gurame guys. Ini pegawai balai memberi pakan bibit ikan gurame guys. Ini bibit guramenya berukuran 3 jari guys ya. Ini bibit yang sudah dipisahkan guys, dimasukkan ke dalam jaring apung guys, agar mempermudah kita mengambilnya guys, untuk menyortir, memasukkan ke dalam plastik guys. Keuntungan kita membeli bibit di balai ya guys, yang pertama itu bibitnya jelas guys ya, bibit unggul dan murah, lalu besar-besar ikannya guys. Apa kan di video ya pak ya, saya buat konten YouTube. Enggak apa, sini juga ada YouTube balai ini kok. Kamu buka BBAT Jambi. Dan yang kedua, stok benih ikan gurame selalu ready guys ya di sini.
Tapi ikan nila dalam proses pemijahan, guys, belum ready, guys. Bisa langsung hubungi aja ke balai, guys, ya. Soal stok ikan yang lainnya, guys. Ini, guys, bibit yang harga 3.000 per ekor, guys. Besar, guys. Ini lagi proses penyortiran benih ikan gurame yang ukuran kecil, ya, guys. Ukuran kuku, guys. Harganya Rp500. Lagi disortir sama pegawai di yang ada di balai. Ini proses penyortiran benih yang seharga Rp2.000, guys, ya. Yang saya beli, guys, saya beli harga Rp2.000 aja, guys. Harga Rp2.000 ini sudah besar-besar juga, guys. Rekomendasi sekali untuk bagi yang ingin mencari bibit, guys. Sampai di sini dulu, ya, guys, video tentang membeli bibit di balai perikanan budidaya air tawar yang ada di Sungai Gelam, ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lebung Berani Channel, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, guys, ya. Oke, terima kasih.